perjalanan malam. Perjalanan malam ya, sahabat semuanya, sahabat Serdi, dimanapun anda berada, walaupun nggak ada yang nonton nggak apa-apa. Saya mendokumentasikan perjalanan ini. Halo, selamat malam. Kami mulai perjalanan malam ini. Mas Demang. Ternyata saya dikawal oleh YouTuber Batam. Ya, harus dong. Nah. Tuh. Perkenalkan saya dulu nih. Itu Teroka Alam. Mai Teroka Alam ya. Mai Teroka Alam. Jangan lupa dikunjungi channel saya juga ini. Nah. Ini dia Mas Joni. Katanya Mas. Kita dikawal oleh dua YouTuber Batam nih. Malam-malam ini. Jam piro iki? Jam 8.30. Jam 8.30 malam. Ya. Sik kopi sik. Kopi. Tengah. Senteran gini. Oke, rekan-rekan, kami sudah nyampe di sini. Mohon doa restunya. Kami mau buka lapak di sini. Saya. Nah, waktu malam ini penuh perjuangan. Kita akan buka lapak di sini. Senter gini, senter. Nah. Terima kasih sih. Nanti kita lanjutnya lagi. Promosikan dulu ya. Hoi. Maitroka Alam. Maitroka Alam. Tulis di bawahnya itu nanti link di bawahnya. Masa yang 60.000 enggak bisa bantu yang 1.000 kan gitu. Mah ngeri kali. Nah, ini suasana Mbah siang hari ya, tadi malam enggak sempat ngambil video lanjutan. Jadi ini udah di lokasinya. Ayo. Ngecamnya pakai flysheet ini, flysheet. Tidurnya pakai hamuk. Oh iya, Mas Doni sibuk. Tadi malam dia mendirikan tenda, tapi nggak sempat video. Tuh. Nih, Mas Nung. Waduh, udut ya, enak tenan ini udut. Udut di ini, di alam bebas. Masalahnya rokok kereta. Nah, sini sekalian dia kan mau bikin area untuk tempat nongkrong baru. Nah, ini ada tempat duduk sederhana. Kursi sangat sederhana. Kayak gini toh. Ini sangat efektif untuk digunakan di tengah hutan atau area yang hubungan dengan alam. Ono Mas Bam iku no. Wush. Oke, area ini. Oke ya. Areanya masih lumayan. Lumayan berhutan-hutan. Ini hutan di Batam ya, hutan di Batam. Banyak juga pohon-pohonnya yang ada sebagian yang udah tua dan mati di sini.
kayak ini contohnya nih. Nah, ini udah mati dia. Ini juga yang lainnya masih hutan lebat. Kayak ini yang mati sendiri juga ada. No. Ini hutan di Batam kayak gini. Nih. Sana. Ya. Saya belum pakai baju, belum sempat. Oke, terima kasih. Saya Demang Marsono Swatmojo dari hutan Pulau Batam Indonesia. Supaya tahu teman-teman tahu di luar Batam bahwa ada hutan lindung yang ada di Kota Batam, peruntukannya untuk semi wisata, tapi memang harus dikelola secara profesional. Terima kasih. Saya Demang Marsono Swatmojo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Jaga kesehatan selalu. Dan semoga pada sehat semuanya. Ini pakis ini banyak tumbuhan di Batam. Pakis-pakisan. Ayo, atur dulu.